bisa diceritakan tidak, Pak, saat Bapak naik mobil Komando Pemuda Pancasila, itu Bapak lakukan secara spontan atau bagaimana, Pak? Itu Iya. spontan, Mbak, ya. Jadi begini, ya, Siap. sebelum ini kan rentang waktu antara anggota kami dipukul dengan saya naik ke apa namanya mobil ini, mereka itu cukup lama. Kita juga baru tahu belakangan bahwa ada anggota kita yang dipukul, ya. Kurang lebih 15 menitan lah, ya, itu. Nah, kemudian saya panggil pengurusnya. Pengurusnya APP itu dari pimpinan apa namanya korlapnya itu, kenapa bisa terjadi seperti ini, saya bilang gitu. Nah, udah kita cari sekarang. Nah, tapi sebenarnya itu sebenarnya strategi juga, karena begini, ini kan ada karakteristik kerumunan, ya, crowd gitu. Crowd itu kerumunan, ini mereka ini kan cenderung ada namanya kalau dalam ilmu psikologi itu agresivitas kelompok. Jadi mereka berani kalau mereka sama-sama. Benar. Nah, ibarat seperti anak kecil naik sepeda, kalau sendirian itu dia kan gayungnya pelan-pelan, tapi begitu temannya banyak, dia langsung kebut rame-rame itu. Nah, itu namanya agresivitas kelompok. Nah, ini karakteristiknya harus kita tahu. Nah, di sisi lain untuk meredam ini, ya kan, saya keluar sambil saya ingatkan cari tadi yang mukul siapa. Saat itu saya lihat di situ ada mobil komandonya mereka ini. Nah, saya naik ke atas. Sebenarnya tujuannya pertama, saya harus memberikan pemahaman pada crowd di kerumunan ini bahwa mereka punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Tetapi dalam undang-undang 998 itu juga diatur bahwa kita harus mengikuti norma-norma yang berlaku. Baik. Ya kan, peraturan dan norma-norma yang berlaku itu kewajibannya itu. Nah, itu harus dijelaskan sama mereka. Artinya mereka punya hak tapi dibatasi kewajiban, tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Nah, oleh karena kita naik ke mobil itu dalam rangka langkah preventif juga, ya. Kalau mereka sudah diberikan pemahaman seperti itu, mereka pasti paham, oh ternyata dari pihak kami ini ada yang melanggar. Jadi mereka paham dan tidak ada tindakan-tindakan yang sifatnya agresivitas kelompok tadi, cenderung resisten terhadap petugas keamanan segala macam, bisa dicegah dengan pengumuman itu.